upacara kepada Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jutander, masih di lingkungan Istana Negara. Sebelum saya memasuki undangan di dalam acara penurunan bendera. Nah, kebetulan saya di sini tidak sendiri. Kenalkan saya Jutander, Bapak. Bapak Suenda. Kebetulan beliau ini jauh-jauh terbang ke Jakarta untuk memenuhi undangan Bapak Presiden, dan acara ini diadakan di Istana Negara. Salam hormat, salam merdeka, dan salam santun. Kita lanjutkan, saya akan masuk ke dalam nanti ya. Salam. Oke, salam kompak. Merdeka. Merdeka. Kenegaraan, yaitu penurunan. Ya, kita menuju ke antrian. Dari Kemendusiar. Ya, pemirsa, ini persiapan acara besar ini, acara besar ini kan. Ini dari H-7. H-7 ya, kita tiburnya hanya ya sekejap aja lah. Demi mensukseskan HUT. Acara ini apalagi dua tempat tuh. Ada dua tempat sama di IKN. IKN. Nah, jadi antusias masyarakat sangat besar ya. Iya, iya. Terus saya sendiri juga diundang Bapak Presiden tanggal 24-nya di IKN. Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan sesuatu momen yang luar biasa ini ke depan berkah-berkah dan berkah ya. Jadi payahmu, capekmu itu sesuatu pengorbanan untuk negara. Betul. Iya kan? Semuanya demi memberikan kebahagiaan komponen ke masyarakat kan. Jadi sejarah buat hari buat, yang sakral ya. Iya, sejarah buat anak cucu buat, kita kan iya, ini kan? Bagian dari edukasi juga iya. Buat generasi alpha. Kira-kira berapa manusia yang terlihat di sini kalau kira-kira? Untuk di dari pagi Jakarta, dari pagi kan? Ya, dari pagi ini gelombang 2 ya. Ya, gelombang 2, gelombang pertama tadi hampir ribuan ya, udah ribuan banget. Iya. Nah, pusing enggak sih? Gelombang 2 ya ribuan juga pastinya. Enggak pusing enggak sih? Nah, kalau kita sudah tugas ya. Tugas ya. Tugas untuk menjaga keamanan, terus ketertiban, nah, demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Terima kasih ya. Nah, kamu kan jauh dari sana. Dari Surabaya. Dari Pemekasan ya. Kalau blok B di sebelah sana, pintunya beda. Bis jalan ini. Thank you.
gimana dia? Ya, makasih. Upacara penurunan sang merah putih segera dimulai. Istana. Alhamdulillah ada kesempatan untuk sholat, memang sholat. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Inilah dia acara sambutan upacara.